bahwa ayahnya akan menemukan anak dan anak ibu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berjumpa bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Dan ingatkan mereka tentang peristiwa hari-hari Allah yang bersejarah. Sesungguhnya maka Al-Qur'an memaparkan dialog antara Nabi untuk mendapat keredaannya, untuk berjuang dan berkorban. Nabi mencapai kesucian, terus berusaha memahami, berkorban kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kita merayakan hari Adha atas hari-hari korban, menghadirkan hari karena kepada ketajaan bahwa kita sudah memiliki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menunaikan salat sunnah Idul Adha dua rakaat sebagai saksi tentang kesucian jiwa kita.